Dengan demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen Selasa 30 November 2021 melaksanakan penguatan kelompok informasi masyarakat KIM Desa Watu Lawang, Kecamatan Pejagoan di Balai Desa setempat. Kasih Komunikasi dan Pengembangan Media Alternatif Agung Haryadi menyampaikan, KIM sebagai agen informasi diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah desa untuk menggali potensi desanya. Selain itu, KIM juga bisa menjembatani antara pemerintahan desa dengan instansi lain. Penguatan KIM kali ini mengambil tema dasar-dasar pembuatan film pendek dan dasar-dasar jurnalistik. Penguatan KIM kali ini juga menghadirkan narasumber Rizal Nur Alfian, owner Kebumen Aerial, yang membawakan materi pelatihan dasar produksi video smartphone, serta Bagus Sukmawan, wartawan kedaulatan rakyat, yang memberikan materi pelatihan jurnalistik. Dalam materinya, Rizal membahas tentang apa tujuan membuat video dan bagaimana dasar-dasar memproduksi video. Sementara Bagus Sukmawan memberi penjelasan tentang kejadian apa saja yang layak menjadi berita, bagaimana berita yang baik serta penulisan yang baik. Dari Desa Watu Lawang, Kecamatan Pejagoan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.